acara Freakiness KDP. Kali ini kita live bersama Rektor Institut Alam Islam Negeri IAIN Lestari, Dr. Ahmad Sultan Ustaz, MSI. Selamat pagi, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Dan hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut pandangan Bapak, apa sih itu makna kemerdekaan? Ya, pada hari ini memang kita memperingati upacara dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Kemerdekaan ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi makna secara sempit, ya, bahwa kemerdekaan itu setelah lepasnya kita dari belenggu penjajahan, ya, setelah lepas penjajahan kemudian kita memerdekakan negara kita, itu secara sempit. Namun secara luas kita harus melihat makna daripada kemerdekaan ini, bahwa kemerdekaan ini adalah khususnya Republik Indonesia, ini adalah kemerdekaan untuk milik, ya, seluruh bangsa Indonesia, seluruh tanah air tumpah darah Indonesia. Ini adalah yang melakukan peringatan upacara kemerdekaan ini. Jadi kemerdekaan di sini berarti kita berkemajuan, ya. Kita bebas untuk melakukan hal-hal yang positif demi untuk kemajuan bangsa. Seperti yang kita lihat dalam tema pada kali ini, yaitu sumber daya atau SDM, ya, SDM unggul, Indonesia maju. Jadi prioritas kita lihat sekarang ini bagaimana sumber daya manusia yang sudah merdeka dari belenggu penjajah selama 74 tahun ini, ya, melakukan hal-hal terutama pada tahun 2019 ini, itu memperbaiki sumber daya manusianya. Karena bagaimanapun setiap negara akan maju, sebuah negara akan hebat manakala sumber daya manusianya benar-benar unggul. Ya, seperti itu. Tadi kita dituntut untuk setiap orang itu mempunyai inovasi kreatif untuk bisa menunjukkan sumber daya manusia itu untuk menunjukkan negara itu sendiri. Ya, diharapkan seperti itu. Namanya unggul, tentu unggul itu tidak stagnan. Unggul itu adalah sesuatu yang dinamis, ya. Sesuatu yang dinamis berarti ada inovasi-inovasi yang kita lahirkan. Ada daya kreativitas yang tinggi dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia ini menjadi sebuah negara yang maju, yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya yang ada di belahan dunia ini. Ya. Mungkin harapan kesannya untuk pemuda di Indonesia saat ini. Ya. Kita harapkan sekarang seperti yang kita tahu, sekarang kita sudah memasuki industri 4.0, di mana kita ini harus benar-benar berkompetisi dalam segala bidang, ya, dalam segala bidang, bukan dalam bidang teknik saja, tetapi manusia juga ini harus berkompetisi untuk mencapai kemajuan. Nah, sekarang masyarakat kita ini, utamanya kaum-kaum pemuda, para remaja yang masuk di dalam abad-abad milenial ini, ya, yang masuk dalam industri 4.0 itu tadi, maka diharapkan semua bisa membenahi diri, memberikan kesadaran diri dalam rangka untuk memajukan diri sendiri yang secara otomatis juga ikut memajukan negara ini. Jangan mereka tinggal diam, tetapi harus melahirkan kreativitas baru ataupun inovasi-inovasi dalam rangka untuk mencapai Indonesia yang maju itu. Jadi harapan saya kepada para pemuda, mari kita senantiasa dinamis, mari kita senantiasa meningkatkan kreativitas, mari kita lahirkan inovasi-inovasi yang positif demi untuk membangun negara kita pada masa-masa yang akan datang, kini dan masa yang akan datang. Ya, oke. Ya. Kita bisa, kita sudah berbincang dengan Rektor IAIN Lestari. Pesan dan harapannya ke Rektor IAIN Lestari, jangan lupa terus untuk berinovasi untuk kemajuan negara Indonesia itu sendiri. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, komentar, dan komen untuk Alfa TV. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Oke.